Five, four, three, two, one. Okay, guys. Sekolah sudah selesai. Sekarang mau cari makan dulu. Nah, dari tadi siang belum makan. Kita ke ini cari makan mie. Apa itu? Kecap campur. Tapi yang itu yang banyak yang ada cuminya. Oke. Okay? Setuju. Oke. Okay. Inilah jatuhku. Di sini itu minumnya air putih. Lihat ini. Sebetulnya yang ini masakan Cina ini, tapi terkenal sih di Korea. Jadi menjadi ciri khas juga di Korea. Ini ada mie, ada bawang, ada gurita, terus pokoknya fish itu apa, makanan laut itu. Dan di sini kalau yakitong ini nggak ada babinya ya. Campung mungkin masih ada sedikit. Kalau ini semua dari laut. Dan ada udang juga ini. Oke. Ini ada udang cumi. Ini langganan saya kalau habis sekolah ya makan di sini, karena di sini saya rasa paling enak ya, soalnya ikannya itu segar, masih segar. Mari makan. Mantap. Bumbunya ini terasa banget nih. Lihat cuminya nih. No, God, please, no, no. Agak ada manis-manisnya, tapi kalau mau selera pedas juga tinggal bilang aja. Nope. Ini juga ini ada jamur ini. Rame kalau hari Minggu, rame di sini. Dengan atau keluarga gitu. Mantap. Bumbunya itu nendang banget.
dengar tuh rata-rata di sini pada belinya kampung. Ya, jamurnya ini pun kenyal. Nah, ini di sini bukan jamur apa ya, yang tumbuh sendiri itu enggak. Jamur yang ini dia ditumbuhin gitu. Cuminya lihat ini masih segar terus. Biasanya Korea itu ada bawang, bombay, mana ya, roba. Bumbunya masih di samping-samping. Udah, Bang Yu belum makan nasi. Tapi makan campung aja udah kenyang nanti. Soalnya banyak. Beritanya itu bentuk-bentuk ya. Nah, itu kan. Udangnya pun udang kupat. Udangnya lagi banyak udangnya. Jamurnya pun banyak juga. Thank you.
Sebetulnya dulu pertama kali kesini itu diajak teman dulu habis sekolah makan terus nongkrong gitu, terus sekarang udah pada pulang ke Indonesia ya, kadang saya kangen gitu kan, jadi makan di sini gitu, habis sendiri gitu. Buminya ini kayaknya belum baca dulu, dikosongin tanggan. Soalnya ada bau-bau amis gitu. Saya suka yang pedes soalnya, buat kuahnya ini, teman-teman. Terasa nendang banget. Nah, kalau yang campuran Cina ini buat lidah-lidah orang Indonesia itu cocok. Biasanya kan kalau makan asli Korea itu pasti kecut. Kalau ini kan dari Cina, jambung, yakitong gitu kan. Jadi ada agak pedes, ada manisnya gitu. Dan ciri khasnya itu ada minyak, minyak wijennya gitu, sama saus tiram. Terus bumbunya itu dipisah-pisah kayak cabai sendiri, ntar bumbunya cabai sendiri gak dicampur. Soalnya biasanya bumbunya itu bumbu jadi. Terasa sekali bumbunya. Dan padahal musim dingin sampai kemeringet. Thank you.
Nggak campur sama kulitnya, saya dikupas dulu biar yang makan itu langsung makan aja, nggak usah pas kulitnya gitu. Mantap. Cuaca dingin. Alhamdulillah.
Setelah itu ngobrol apa itu? IPHI. Kayaknya kalau di Semarang itu makan lobak. Kalau di sini disediakan lobak. Nah, aduh. No, baik buat kesehatan nih, cuma buat paru-paru gitu ya. Subscribe, like, and share. See you.